Cara membetulkan HP Realme yang tidak bisa disentuh dengan cara menekan tombol power dan tombol volume atas secara bersamaan. Tekan saja. Nah, hingga keluar logo Realme. Tunggu beberapa saat. Realme. Nah, bisa lagi kan? Tutorial cara membetulkan HP Realme yang tidak dapat disentuh. Berhasil, guys. Jika tombol power dan tombol volume atas ditekan bersamaan tetap tidak bisa disentuh, berarti harus dibongkar. Dia. Oke, terima kasih. Cukup sekian.